Momen ulang tahun Maya Estianti yang ke-39 tahun dilaluinya begitu spesial. Selain mendapat kejutan dan ucapan selamat dari teman-teman terdekatnya, Maya juga rupanya mendapatkan hadiah spesial dari ketiga jagoan tampannya, Al, El, dan Dul, dengan memberikan sebuah kue ulang tahun dan seikat bunga cantik. Selain itu, Maya juga mendapatkan surat cinta dari Al, El, dan Dul, di mana surat cinta itulah yang menjadi kado istimewa bagi Maya di hari jadinya yang ke-39 tahun. Kemarin saya kasih surprise bunga sama kue sama surat surat cinta dari anak-anak. Isinya aku intinya pokoknya bagaimana anak-anak mengungkapkan cintanya, mengungkapkan ibu tuh seperti apa sih, bunda seperti apa gitu. Dan Al juga mengucapkan ulang tahun dari voice note-nya dia dikirim dari Italia bersama teman-temannya di Italia. Ya menyenangkan, dan lucunya pasti anak-anak itu kalau surprise tuh gak jam 12 malam. Dan kurang ajarnya memang anak-anak gak ada nih ya jam 12 ya kan. Ternyata mereka memang sengaja nelat. Tahun lalu juga begitu, sengaja nelat kasih surprise. Mendapat surat cinta dari ketiga jagoan tersayangnya, hal ini sudah cukup bagi Maya Estianti di hari ulang tahunnya yang ke-39 tahun. Maya pun merasa tidak perlu Al, El, dan Dul memberikan kado di hari jadinya, di mana doa dari ketiga anak-anaknya bersama Ahmad Dani sudah dirasakan cukup bagi Maya sebagai kado terindah di hari ulang tahunnya. Gak perlu kado sih, gak perlu kado. Mereka mendoakan ibunya udah senang. Momen ulang tahun Maya Estianti yang ke-39 tahun dilaluinya begitu spesial. Selain mendapat kejutan dan ucapan selamat dari teman-teman terdekatnya, Maya juga rupanya mendapatkan hadiah spesial dari ketiga jagoan tampannya, Al, El, dan Dul, dengan memberikan sebuah kue ulang tahun dan seikat bunga cantik. Selain itu, Maya juga mendapatkan surat cinta dari Al, El, dan Dul, di mana surat cinta itulah yang menjadi kado istimewa bagi Maya di hari jadinya yang ke-39 tahun. Kemarin saya kasih surprise bunga sama kue sama surat surat cinta dari anak-anak. Isinya aku intinya pokoknya bagaimana anak-anak mengungkapkan cintanya, mengungkapkan ibu tuh seperti apa sih, bunda seperti apa gitu. Dan Al juga mengucapkan ulang tahun dari voice note-nya dia dikirim dari Italia bersama teman-temannya di Italia. Ya menyenangkan, dan lucunya pasti anak-anak itu kalau surprise tuh gak jam 12 malam. Dan kurang ajarnya memang anak-anak gak ada nih ya jam 12 ya kan. Ternyata mereka memang sengaja nelat. Tahun lalu juga begitu, sengaja nelat kasih surprise. Mendapat surat cinta dari ketiga jagoan tersayangnya, hal ini sudah cukup bagi Maya Estianti di hari ulang tahunnya yang ke-39 tahun. Maya pun merasa tidak perlu Al, El, dan Dul memberikan kado di hari jadinya, di mana doa dari ketiga anak-anaknya bersama Ahmad Dani sudah dirasakan cukup bagi Maya sebagai kado terindah di hari ulang tahunnya. Gak perlu kado sih, gak perlu kado. Mereka mendoakan ibunya udah senang. Momen ulang tahun Maya Estianti yang ke-39 tahun dilaluinya begitu spesial. Selain mendapat kejutan dan ucapan selamat dari teman-teman terdekatnya, Maya juga rupanya mendapatkan hadiah spesial dari ketiga jagoan tampannya, Al, El, dan Dul, dengan memberikan sebuah kue ulang tahun dan seikat bunga cantik. Selain itu, Maya juga mendapatkan surat cinta dari Al, El, dan Dul, di mana surat cinta itulah yang menjadi kado istimewa bagi Maya di hari jadinya yang ke-39 tahun. Anak-anak,
Estianti yang ke-39 tahun dilaluinya begitu spesial. Selain mendapat kejutan dan ucapan selamat dari teman-teman terdekatnya, Maya juga rupanya mendapatkan hadiah spesial dari ketiga jagoan tampannya, Al, El, dan Dul, dengan memberikan sebuah kue ulang tahun dan seikat bunga cantik. Selain itu, Maya juga mendapatkan surat cinta dari Al, El, dan Dul, di mana surat cinta itulah yang menjadi kado istimewa bagi Maya di hari jadinya yang ke-39 tahun. Kemarin saya kasih surprise bunga sama kue sama surat surat cinta dari anak-anak. Isinya aku intinya pokoknya bagaimana anak-anak mengungkapkan cintanya, mengungkapkan ibu tuh seperti apa sih, bunda seperti apa gitu. Dan Al juga mengucapkan ulang tahun dari voice note-nya dia dikirim dari Italia bersama teman-temannya di Italia. Ya menyenangkan, dan lucunya pasti anak-anak itu kalau surprise tuh gak jam 12 malam. Dan kurang ajarnya memang anak-anak gak ada nih ya jam 12 ya kan. Ternyata mereka memang sengaja nelat. Tahun lalu juga begitu, sengaja nelat kasih surprise. Mendapat surat cinta dari ketiga jagoan tersayangnya, hal ini sudah cukup bagi Maya Estianti di hari ulang tahunnya yang ke-39 tahun. Kemarin saya kasih surprise bunga sama kue sama surat surat cinta dari anak-anak. Isinya aku intinya pokoknya bagaimana anak-anak mengungkapkan cintanya, mengungkapkan ibu tuh seperti apa sih, bunda seperti apa gitu. Dan Al juga mengucapkan ulang tahun dari voice note-nya dia dikirim dari Italia bersama teman-temannya di Italia. Ya menyenangkan, dan lucunya pasti anak-anak itu kalau surprise tuh gak jam 12 malam. Dan kurang ajarnya memang anak-anak gak ada nih ya jam 12 ya kan. Ternyata mereka memang sengaja nelat. Tahun lalu juga begitu, sengaja nelat kasih surprise. Mendapat surat cinta dari ketiga jagoan tersayangnya, hal ini sudah cukup bagi Maya Estianti di hari ulang tahunnya yang ke-39 tahun. Maya pun merasa tidak perlu Al, El, dan Dul memberikan kado di hari jadinya, di mana doa dari ketiga anak-anaknya bersama Ahmad Dani sudah dirasakan cukup bagi Maya sebagai kado terindah di hari ulang tahunnya. Gak perlu kado sih, gak perlu kado. Mereka mendoakan ibunya udah senang. Momen ulang tahun Maya